Oke, pemirsa yang mau atau yang minat untuk membeli jajanan pasar di Rizka, ya. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali tentunya masih bersama Abang Roni pastinya di program acaranya Mencar TV Jalan-Jalankan Hemon Kang. Kali ini kita berada di area Pasar Muncar. Kali ini kita akan mereview jajanan pasar beraneka makanan jajanan pasar. Lihat keseruan kita, Jalan-Jalankan Hemon Kang. Oke pemirsa, kali ini kita akan mereview makanan tepatnya jajanan pasar, macam-macam jajanan pasar. Namun sebelum kita review, kita kenalan dulu sama mbaknya. Oke. Selamat pagi, Mbak. Dengan Mbak siapa? Rizka. Dengan Mbak Rizka. Oke. Kalau boleh saya tahu, sejak kapan jualannya, sejak kapan? Oh, berarti meneruskan leluhur. Berarti dulu pertama kali yang buka lapak itu nenek. Sekarang masih jual. Oh, jual dalam pasar. Ini merupakan salah satu dari cabang luar biasa. Dan kalau boleh saya tahu macam-macamnya itu apa saja, Mbak? Nama-namanya, Mbak. Kita hitung dari sini. Ini kelepon. Oh, ini kelepon. Ini latu. Senil. Ini kicak. Kicak? Iya. Oke. Yang ini? Getuk. Getuk. Kalau ini lanun. Lanun. Lupis. Lupis. Sama ketan bubu. Ada berbagai macam varian ya. Ini kalau orang tua bilang namanya jajanan pasar. Ya, jajanan pasar. Oke. Dan sebelum kita review, kira-kira yang tercetus ide pertama kali, mungkin yang pertama kali Mbak mau jualan sebagai apa namanya, cabang untuk membuka cabang di sini gitu loh. Ide kenapa harus buka cabang lagi di sini gitu loh. Ya biar ada yang nerusin aja. Biar ada yang nerusin ya, di samping mungkin kalau di daerah pasar mungkin untuk area pasar ya, untuk daerah pasar mungkin malas mau jalan, mungkin ada yang dari sebelah barat atau sebelah timur yang dekat-dekat dari sini biar tidak malas untuk masuk ke dalam pasar. Dan apa namanya, lagi-lagi omsetnya kira-kira untuk per hari omset berapa kira-kira kalau boleh saya tahu? Kalau pemula itu omsetnya masih kecil. Berkisar dari berapa itu? Dari nominal berapa? Kalau per harinya? Per hari? Per harinya itu ya 100-150. 100 sampai 150. Terus untuk buka standnya, buka stand dari jam? Dari jam 5 subuh sampai siang. Dari jam 5 subuh? Jam 5 subuh udah ada di sini? Ya. Subhanallah. Luar biasa. Oke. Monggo, saya mau nge-review mulai dari ini, telepon ya, telepon. Jangan banyak-banyak, satu aja. Telepon satu, ininya satu. Nah, satu-satu aja semuanya dah. Ini apa namanya, Mbak? Kicak. Ya. Baru dengar pemirsa ini namanya kicak. Kalau yang saya tahu kicak itu tari Bali ya, tari kecak itu ya. Oh, ini dari sawi. Atau kalau dari Maduranya, kicak itu malah kencang kayak gini. Iya.
Oke. Wow, ada gulanya pemirsa, kasih gula. Ketan bubuk juga. Gak usah sudah, ini aja. Oke. Ini pemirsa, ini bentuk jajanan pasar ya. Ini semuanya lengkap. Mulai dari ada klepon, kemudian ada cenil, ada lato, ada lapis. Terus juga ada kecak, ada kecak, ada makanan kecak dan juga ada getuk. Ada satu lagi di sini, ada ketan bubuk. Ini penampakannya. Ini kalau misalkan per porsi berapa? Per porsi. Bisa 4.000, bisa 5.000 ya untuk ini, untuk per porsinya. Luar biasa pemirsa. Yuk kita review dulu yuk. Ini kayaknya enak banget ini. Ini kayaknya ada yang kenyal-kenyal ya ini ya. Ini terbuat dari apa Ibu? Oh, dari tepung kanji. Dari tepung kanji semua. Ini dari tepung kanji ya. Kemudian ini dari tepung ketan. Ini dari tepung kanji juga. Terus ini yang kicak ini dari apa? Dari sawi. Dari sawi. Sawi yang diparut. Sawi yang diparut. Nah, kalau yang ini pasti dari ketan. Ini namanya lupis. Lupis pemirsa, ini namanya lupis. Yuk kita review dulu yuk. Dari yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya kenyal di lidah. Ini baru yang cenil. Dan banyak, ini pasti rasanya semuanya mantap. Luar biasa. Oke. Terima kasih untuk waktunya Ibu. Terus tonton kami di episode selanjutnya, tentunya masih bersama program acaranya Mencapiti Jalan-Jalankan Kemontang. Dan harapan buat Ibu, mudah-mudahan selalu lancar rezekinya, usahanya, dan juga mudah-mudahan senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, demikianlah keseruan kita pada pagi hari ini bersama jajanan pasar Mbak Rizka ya. Dan terus tonton perjalanan kita di acara Jalan-Jalankan, programnya Muncar TV. Jalan-Jalankan Kemontang. Oke pemirsa yang mau atau yang minat untuk membeli jajanan pasar di Mbak Rizka ya, silakan Anda bisa berbelanja yang bertempatkan di Pasar Muncar, tepatnya di depan toko Alfamart Muncar. Jadi tunggu apa lagi, yang mau yang minat untuk berbelanja silakan. Kami tunggu kedatangannya. Masih bersama Bang Roni di Jalan-Jalankan Kemontang.